Semua unik. Kan semua unik kan? Iya. Uniknya di mana kita? Yang sama anak kembar itu beda. Ya sendiri emang unik, tapi apa yang bikin kita lihat sama apa? Misalnya tanpa lihat sidik jari pun kita tahu nih anak kembar itu beda. Apa ya? Ini ada yang punya anak kembar gak? Adik kembar. Adik kembar? Beda gak? Beda. Apa ya bedanya? Satu lebih cekatan, yang satunya lagi lebih mikir. Jadi apa? Yang malas, satunya lebih mikir. Jadi yang beda apa ya? Tinggal lakunya ya? Bukan tinggal laku. Apa sifat? Di dalamnya, sifat. Sifat dasar. Tinggal apa hasilnya? Jadi sifat kita itu adalah jalan sukses kita. Masih ada? Sifat kita adalah jalan sukses kita. Sudah percaya kan? Karena ini yang paling unik. Ah, masa sih pak, anak saya keras kepala banget pak, gimana? Bagus nggak keras kepala? Bagus kalau benar. Bukan hanya benar, cocoknya jadi apa kalau keras kepala? Debt collector. Pengacara. Pengacara. Ya kan? Beberapa tipe salesman, beberapa tipe komedian. Bagus kan? Oke, kalau sulit kan gimana? Adiknya sendiri apa? Gimana? Intelijen. Detektif. Detektif, keuangan, bin. Jadi masing-masing punya sifat yang tepat. Nah kalau kita mengeluarkan diri pada tanda yang sama, itu jadi kacau. Jadi misalnya gini, orang curiga itu kalau jadi sales itu bisa? Enggak. Kenapa enggak bisa? Enggak sukses. Kecurigaan aja. Mungkin. Misalnya, ya. Iya. Cuma beda sifat. Iya. Kalau sih itu ngitung uang pekerjaan yang sana. Apa namanya? Baru apa ngajak makan pelanggan. Entertain sendiri. Jadi sifat kita adalah jalan sukses kita. Masya Allah. Jadi nanti kalau lihat anak sifat itu, kenapa sifatnya beda sih? Tuduh rapi, gitu. Amalnya nanti bagaimana kalian tidak makhluk tidak ada cari sifat yang lain buat bisik. Jadi kita akan menghargai orang dengan sifatnya. Sekolah pun sesuai dengan sifat. Misalnya ada anak sama kita ketemu anak, nggak bisa di rumah di sini keluar. Sekolahnya apa dia berani keluar? Saya banget. Ada alam sih. Sekolahnya nanti apa namanya? Komunikasi. Ketemu komunikasi. Komunikasi ya. Atau orang sama kiri kaki rumah gak terus. Kalau media itu media yang kiri gitu. Bikin yang antar. Tapi sama di rumah terus. Nanti sekolah apa dia berat. Bisa peneliti, bisa programmer, macam-macam. Jadi jangan naruh anak sesuai dengan rapor dan kaitannya. Harus sesuai. Iya. Sekarang masalahnya di setelah rapat jadi mereka kan karena rapat itu hubungan cukup apa anak sama gurunya. Anak sama gurunya maka akhirnya jadi bagus. Iya. Bukan karena diri sana, karena sekolah. Hei. Kalau hobinya berkreasi, Pak? Bagus. Bagus. Sekolahnya juga gak apa? Cari yang mereka sama kelas kreatif. Jadi, tour leader. Masak, atau oh, biasa. Enggak apa-apa. Oh, masak. Enggak mau sekolah. Gak mau pusing. Gak mau kursus. Kursus. Kursus masak. Kursus masak. Tapi kayak ada resep apa gitu. Cuma mainan slime. Ini gak terlalu ya, gak mau. Gak mau masih kirim masak. Oke, jadi kita mengikir. Nah, itu satu tadi. Jadi saya ada beberapa pemisahan yang kontradiktif. Tadi kan saya sebut soal jalan cara-cara. Sekarang soal efektif sama efisien. Anda bisa membedakan apa itu efektif atau efisien? Suka denger kan? Ya. Tapi gak ngerti kan? Tahu aja. Iya. Efisien dan paling kan bergabung. Ini maksud dari sebenarnya. Tapi gak bisa membedain. Apa bedanya?
isinya tentang biaya. Waktu. Dua-duanya produktivitas. Efektif tentang waktu. Bukan. Penghematan. Efisien dapat guna. Dua-duanya penghematan. Ada yang tepat dengan berguna. Efisien. To the right things, milih-milih yang terbaik, efisien, do the things, lakukan sebaik-baiknya. Kalau ini
Oke. Terus yang ketiga nature nurture. Pernah dengar ini? Kata-kata psikologi saya pernah dengar. Nature itu berarti manusia tidak bisa berubah. Kalau tidak bisa berarti bisa berubah. Jadi isunya ini. Bilang, apakah manusia bisa berubah? Apakah manusia bisa berubah? Bisa. Bisa. Mana ibu? Manusia bisa berubah? Halo? Bisa. Bisa. Ya. Secara manusia bisa. Ada pelatihan motivasi? Iya. Perubahan perilaku. Perubahan perilaku ya. Perubahan perilaku ya. Lagi begitu keluar ruang, hilang kan? Kok nggak berubah? Iya. Kebayang mahal-mahal. Iya. Dan benar. Benar. Iya. Kalau bicara satu aja bisa terwujud kan? Iya. Oh itu pasti pelan-pelan hilang. Kok nggak berubah sih? Kenapa? Makanya hari ini saya bilang saya tidak akan berubah. Saya akan kembalikan anda kepada anda sendiri. Itulah. Pernah ikut pelatihan team building? Iya. Kan perusahaan sekarang kirim orang ke mana pada orang muncak tim building itu buat apa sih? Kerjasama. Kerjasama. Pelan-pelan kerjasama jadi bagus kan? Enggak. Yang marketing tetap ribut sama akuntan. Iya. Senang aja sendiri kan? Berarti senang-senang. Lagi ya, kenali sama kita kan tahu para-para atas para outbounder tahu itu bahkan semua. Oke, nih. Tapi yang bikin buku ini bilang, ah ini orang harusnya bisa berubah nyawanya. Tapi kok gak tahan lama, kayak orang apa namanya, bulan madu gitu. Bulan madu kok mau disesuaikan bulan madu balik lagi ke aslinya. Betul gak? Ngamami itu gak? Terbulan, pernah bulan madu ya? Belum. Bulan yang balik lagi ke asli. Itu nature-nature, tapi ah masa ya? Nah, coba kita lihat. Ini ada bukunya sih, ada yang bilang apa yang bisa berubah, apa yang tidak. Apa yang bisa berubah dan apa yang tidak bisa berubah. Change behavior atau perilaku, psychoanalyst, Marxist, dan health industries. Tapi yang sisi sana bilang gak bisa. Itu dapat berubah, behavior dapat berubah. Yang tidak dapat berubah adalah pharmaceutical biologis dan eksternal. Saya enggak terima tuh murid saya. Tapi kalau ngajar level kedua hanya dia yang bisa, enggak bisa. Banyak dalam kami saya yang bikin. Terus firman murid saya ini berapa lah dari murid kami? 6 tahun. Sekarang level kedua yang ngajar dia, saya enggak bisa ngajar. Saya tidak mampu ngajar yang level kedua. Padahal saya yang bikin. Tahu. Kan ada level-level. Kalau level basic, saya lumayan lah setengah hari. Kalau level berikutnya saya cuma ajar 2 jam. Sisanya semua firman atau Android. Kenapa kok saya nggak bisa ngajar bahan yang saya yang bikin? Kenapa tadi? Passionnya di situ ya? Passionnya di situ. Kenapa? Passion. Apa itu? Apa? Passion. Seorang profesor ahli matematik bisa ngajar matematik? Belum kan? Kan ahli? Iya, oke, itu jawabannya. Seorang guru manajemen bisa jadi direktur nggak? Belum tentu. Karena kalau kita kenal itu, aman kita. Jadi kita berperan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Apa tadi, Bu? Itu saya profesor. Tapi kalau kita nggak bayar, nanti kurang ajar. Gitu ya, Mbak? Apa tadi, Bu? Apa tadi, Bu? Ini yang salah dari program ini. Banyak karena apa? Pintar apa tuh biasanya prosesnya? Iya. Jadi ini artinya bagaimana mendeliver. How to deliver. Ini 95% percaya sama yang sebelah kiri. Sayang itu. Tapi ya sudah. Kalau semua setuju karena nanti saya lebih repot lagi. Karena sudah repot. Oke. Nah sekarang bagaimana mengubah
perilaku orang Indonesia nggak disiplin. Ini sepakat nggak buat orang Indonesia rata-rata nggak disiplin? Iya. Termasuk kita ya? Termasuk kita kan? Kita mau disiplin sih. Kenapa lagi Pak? Nggak ada sanksi Pak, karena nggak ada sanksi jadi nggak disiplin. Kita tahu kita nggak disiplin. Ya. Kita mau disiplin, tapi kenapa nggak diubah? Kenapa ya? Kan lucu kan? Biasanya komen ke orang, kan gimana sih pemerintah ini? Kan kemarin nggak disiplin, kita nggak disiplin. Bagaimana mengubah perilaku Indonesia dari sini? Yang paling cepat? Ada cara, yang paling cepat gimana? Saya ngasih sanksi Pak. Ya? Sanksi. Kan sekarang investasi banyak kan? Orang misalnya itu kenapa kan gaji itu nggak koma ya nggak ada kan tuh tetap aja kan sudah ada aturan sekarang kalau berhenti di bandara kuning enggak ini berbeda dengan semua ya. Yang paling gampang adalah berangkat ke Singapura selesai betul kan iya begitu turun pesawat terbang langsung disiplin pasti kan uang sama tak tahu kenapa enggak. Sanksinya diperlakukan ya? Tanpa diajarin, itu enggak? Takut Pak, kena sanksinya berat uangnya. Ternyata orang tidak bisa berubah dengan segala ilmu tertentu selama yang ini. Karena ilmunya, behavior itu tergantung lingkungan. Jadi orang, kalau masuk Singapura kan, lingkungannya lingkungan begitu kan? Kalau ada buang sampah sembarang, lima sekolah. Kalau nyebrang sembarang lima sekolah. Kalau nggak antri, nggak dihentak di sana. Tapi kita antri, itu ya. Singapura kalau ada antri, nggak dihentak. Tapi kita antri, kenapa? Karena diteriakin orang di sana. Boi. Terbaru-baru berarti aja lagi. Di sini nggak berani berarti, di sini nggak berani berarti. Betul nggak? Jadi orang yang nyala balap itu kan, bukit badannya mau kesana biar nyala. Nah, pertanyaannya, ini ilmu yang dipakai di seluruh dunia untuk mengukur manusia. B itu kelakuan, perilaku. P itu sifat. Jadi ini tidak perlu sifat, yang penting perilaku. Ini ada orang nggak teliti. Hukum aja kalau nggak teliti, mau jadi teliti. Ini orang kurang rajin, dihukumannya kurang rajin, jadi rajin. Jadi orang bisa berubah kalau dikasih reward and punishment. Itu dia. Iya. Tahu nggak reward and punishment? Tahu. Tahu kan? Nah, ilmunya dipakai habis-habisnya di sekolah begitu, di pendidikan begitu, atau di manajemen begitu. Ini adalah ubah aja, nggak penting yang sifat, nggak penting yang terlalu. Behaviorist. Nah pertanyaannya, rumus ini tuh rumus tahun apa? Kan tahun 35 ini rumusnya. Udah 100 tahun. Masih laku gak sih sekarang ya? Contoh gini. Kalau orang gak bisa melukis, di sini ada gak yang gak bisa melukis? Ada. Kalau saya kasih remote yang manis pun yang bisa melukis goyang. Gak? Gimana? Bisa gak? Gak bisa. Di sini ada yang nggak bisa jualan? Kalau saya kasih remote yang manis pun bisa jualan? Saya nggak jualan. Nggak jualan. Bisa jualan. Siapa yang tidak bisa jualan? Kalau saya hukum bisa jualan. Ibu kalau bisa nggak bisa jualan, saya perlu bayar gaji. Bisa jualan? Bisa. Bisa. Jadi rumus-rumus itu berlaku pada api dan lain-lain. Nah itu namanya saya bilang ini ada hard activity, ada soft. Kalau hard activity, rumusnya berlaku, pada soft tidak bisa. Bedanya kalau hard adalah aktivitas yang dapat digali oleh mesin atau komputer. Kalau soft, aktivitas yang tidak bisa digantikan. Melukis, jualan, negosiasi itu tidak bisa digantikan. Dan itu tidak bisa berubah. Soft activities tidak dapat digantikan oleh mesin atau komputer. Ada, bisa jualan atau apa? Ada saya.
Gak bisa disuruh. Tegas. Be yourself saja. Pusing-pusing amat. Oke. Nah sekarang human di dalam benar. Gimana cara membangun manusia? Ya. Develop. Cara gimana? Membuat orang jadi gak bisa menjadi bisa. Cara gimana? Ada yang bisa jawab? Kan Anda sebagian punya perusahaan kan? Gitu kan? Nah kita kan kita pengen anak produknya semakin baik, semakin bisa. Iya. Itu cara gimana? Melakukan terus berulang. Ini. Gimana menurut Rik jadi lebih bisa? Melakukan terus. Anak-anak semakin ini. Pikirin anak-anak jadi lebih bisa. Melakukan terus-menerus berulang-ulang. Ada hasil nggak dia? Ada. Ada, tapi sedikit pak. Iya. Biasanya melakukan terus-menerus itu. Biasanya kalau training kelas bisa, itu bisa, tapi kalau jualan nggak bisa. Karena training sebagai orang nggak bisa, jadi nggak bisa, jadi nggak bisa, jadi nggak bisa. Lihatnya jadi kemarin cuma di dalam kita tuh, lihat tuh di perusahaan sebenarnya apa sih itu? Itu kan tim kan? Oke, okay. Nah Anda lihat, ada dua macam tim yang sangat berbeda. Seperti tiga, tapi sekarang dua. Yang pertama, timnya tim ASCII namanya. Tahu ASCII ya? Yang terlagi, tim sepak bola. Bedanya apa ya? Kalau Anda jadi pelatih, Anda kan yang punya. Sebagai pelatih, ingin anak kita maju kan? Kalau Anda jadi pelatih, tim ASCII, kita mesti apa ya? Atau bedanya apa saja? Tangan. Apa lagi? Lari. Lari apa lagi? Nangkap. Lempar, lari, tangkap, pukul. Ya. Ya. Kalau si A nggak bisa lempar, kita latih apa ya? Nah, kalau si A nggak bisa, kurang bisa lempar, kita latih apa ya? Lempar gitu. Cara melempar. Betul enggak? Karena melempar kurang tuh ya, dia tiba dia mulai belum sekali. Terus kasih B enggak bisa mukul, kita lagi apa nih? Cara mukul. Cara mukul. Itu namanya melatih kelemahan. Betul enggak? Iya. Sekarang pemain bola gimana? Oke. Kalau ada seorang penyerang yang enggak bisa nangkap bola. Kita latihan seorang penyerang yang gak bisa nangkep bola, kita latihan penyerang? Nah, kita latihan nangkep bola gak pakai tangan maksudnya? Iya, nangkep bola penyerang hebat tapi gak bisa nangkep bola, kita latihan lari. Kenapa gak latihan nangkep bola? Penyerang, lari. Tapi kalau kasih kok dilatih yang kelemahan ya? Lihat gak? Tadi main kasih nih, ini orang lagi hebat tapi gak kurang bisa mukul, kita latih apa ini? Bukan latih, bukan larinya kan? Sekarang main bola, dilat, jago nyerah, tapi gak bisa nangkep, latih apanya? Bukan, bukan nangkepnya kan? Kalau apa beda gitu? Beda? Beda jauh kan? Nah perusahaan Anda itu nyerah, main bola mana kasih? Yang main bola? Selalu lama-lama bulan. Kenapa? Kasti dulu terus ke bola. Selama ini kasti. Selama ini mata itu mata kasti. Iya. Betul nggak? Nggak sengaja sih. Karena kita nggak tahu ada cara main bola, nggak tahu. Kebanyakan sekarang ilmunya main bola kebanyakan, tapi orang masih nggak sadar. Di sekolah maupun di pendidikan maupun di psikologi maupun di manajemen. Sekarang sekolah itu kan sebenarnya pabrik siswa kan. Habis. Betul nggak?